Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri sirri fi sirri la allahu asma wal sifati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allahumma la ilaha illa antal awwalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rahmat, rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi satu komentar di konten kita minggu yang lalu. Di situ ada tanggapan kalau nama kita adalah nama Allah, lalu bagaimana kita mewiridkan seperti misalnya Samsudin. Masa kita wirid Samsudin, Samsudin, Samsudin? Kan tidak mungkin. Itu benar. Insya Allah saya akan luruskan masalah ini supaya kita lebih memahami. Dan yang kedua, saya akan meluruskan tentang 99 Asma'ul Husna yang tertulis dalam Al-Quran. Yang pertama saya menanggapi adalah, yang saya meluruskan adalah Asma'ul Husna. Saudara-saudara, banyak sekali apa yang tertulis dalam Al-Quran salah kita memaknai. Salah satunya Asma'ul Husna. Asma'ul Husna yang kita sebut adalah nama Allah 99. Padahal sebenarnya Asma'ul Husna itu yang kita sebut nama Allah 99 bukanlah nama Allah. Sekali lagi, Asma'ul Husna 99 yang kita sebut nama Allah sebenarnya itu bukan nama Allah, tapi 99 sifat Allah. Bukan nama tapi sifat. Seperti misalnya Ar-Rahman, itu sifat pengasih Allah. Ar-Rahim, itu sifat penyayang Allah. Itu sifat kasih sayang Allah. Bukan namanya, sifatnya. Subhanallah. Terus terang, kita banyak sekali keliru memaknai tentang Al-Quran. Sifatnya kita sebut namanya. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan. Allah itu bukanlah nama Tuhan, tapi nama sifat Tuhan. Coba kita perhatikan saudara, hayati betul-betul, apakah ini nama atau sifat?
Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang dan lain sebagainya. Bukan nama, tapi sifat. Mari kita lebih teliti memaknai Al-Quran. Jangan sembarang. Karena satu yang salah memaknai lalu diajarkan, maka ribuan yang salah. Artinya satu yang keliru memaknai, kemudian kita sebarkan, maka jutaan yang salah. Akibat satu orang menjadi jutaan yang salah. Karena kita keliru memaknai. Dan kemudian saya akan menanggapi salah satu komentar dalam konten kita kemarin yang mengatakan tidak mungkin nama kita adalah namanya. Lalu bagaimana kita mewiridkan? Seperti contoh misalnya Samsudin, 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 tidak mungkin. Karena di situ sudah saya menjelaskan bahwa nama rahasianya tidak boleh diwiridkan. Cukup difahami. Memahami ini, kalau kita cerdas, maka disitulah kita betul-betul sadar bahwa kita ini tidak ada. Saya ulangi lagi, contoh misalnya, kita semua tahu bahwa Allah yang mendengar, Allah yang Maha berkata-kata. Ketika saya dipanggil seseorang Samsudin, siapa yang mendengar? Aku apa Allah? Ya Allah itu sendiri, karena namanya adalah nama kita juga. Samsudin misalnya yang menjawab Allah, kenapa? Samsudin yang dipanggil yang menjawab Allah, karena itu namanya juga. Kalau kita bicara masalah nama, nama Allah itu tak terhitung jumlahnya. Karena semua nama adalah namanya. Di dalam ilmu tauhid ada yang disebut tauhid asma. Mentauhidkan nama Allah, mentiadakan segala nama kecuali namanya. Ini nama rahasianya. Karena Allah mengatakan insan itu adalah rahasiaku. Aku rahasianya. Rahasia itu sifatku. Sifatku itu tidak lain daripada aku. Kalau kita insan itu rahasianya, maka nama insan itu adalah nama rahasianya. Nama rahasianya tidak perlu diwiridkan, karena tidak semua nama Allah yang harus diwiridkan. Kita tidak sanggup mewiridkan nama Allah karena banyak sekali, tidak terhitung. Samsudin dipanggil. Lalu Samsudin yang menjawab. Samsudin yang mendengar. Padahal kita sudah memahami bahwa yang Maha mendengar Allah. Yang Maha berkata-kata Allah. Apa sebab
kenapa bisa terjadi? Karena namanya adalah namamu. Mari kita betul-betul memahami ini, saudara. Ini bukan diberitkan karena ini nama rahasia, tapi difahami bahwa sesungguhnya kita ini betul-betul tidak ada. Jasad kita, nama kita, hati roh, dan rahasia, semuanya adalah miliknya. Kita tidak punya apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Sudah sering saya katakan bahwa kita ini hidup sesungguhnya, atau hakikatnya adalah mati. Sejak kapan kita mati? Sejak kita lahir di dunia, disitulah kita mati. Tidak ada bagi orang-orang yang faham jalan ini. Tujuan hidup adalah kematian. Puncak segala kematian adalah ketiadaan. Dan sesungguhnya kita ini tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwata illa billah. Demikian, saudara, semoga bisa lebih didalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.